Halo sahabat berani semuanya, jumpa lagi kita bersama saya Kayu. Jadi di video kali ini kita akan membahas soal mengenai bilangan. Di sini diketahui 3/4 dikurangi minus 1/2. Yang ditanya adalah hitunglah soal tersebut. Oke, untuk mengurangi bilangan pecahan kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke, di sini kita punya 3/4 dikurangi minus 1/2. Nah, jika kita lihat di sini terdapat pengurangan bertemu dengan tanda negatif itu berubah menjadi positif. Jadi kita punya 3/4 ditambah 1/2. Sekarang kita cari FPB dari 4 dan 2, kita peroleh 4. Jadi di sini 4 bisa menjadi 4 karena dikalikan dengan 1. Jadi 3 dikali 1 adalah 3. Ditambah 2 bisa menjadi 4 karena dikalikan dengan 2. Jadi 1 dikali 2 adalah 2. Oke, kemudian kita jumlahkan 3 ditambah 2 adalah 5/4. Nah, ini bisa menjadi pecahan campuran. Menjadi 1/4. Oke, jadi kesimpulannya, jawaban untuk 3/4 dikurangi minus 1/2 adalah 1/4. Gimana? Sudah paham? Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.